wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Saya ingin kepoin penghasilan formal Khot Zamil atau suaminya Fiko, Rafiko Isnaini, Nida 2019 kemarin. Penghasilan dia selama formal nge-YouTube. Kalau 2019 kemarin sudah saya bahas, kemudian di sini saya ingin melihat penghasilan formal di tahun 2020. Karena banyak daripada komentar kawan-kawan semua, khususnya bagi Vivo Lover yang ingin mengetahui atau penasaran dengan penghasilan formal Khot Zamil. Oke, seperti biasa, bagi teman-teman yang ingin melihat ataupun mencoba mengecek penghasilan formal, silakan coba trik ini. Dalam peramban, baik Mozilla, Chrome ataupun di peramban lainnya, teman-teman telusuri mengetik social play, kemudian enter. Kemudian di sini ada beberapa tampilan. Yang di sini paling atas ada situsnya, kita klik sekali. Ya, secara otomatis sudah terlihat tampilan dari situs Social Blade. Begini bentuknya. Kemudian di sini di bagian pojok, di sini di enter YouTube username, kita klik lagi. Kita ketik nama channel formal Khot Zamil, kemudian kita enter. Kita tunggu sebentar, checking your browser before accessing socialblade.com. ya, di sini sudah terlihat tampilannya, ada beberapa channel YouTube yang terlihat yang mirip dengan channelnya formal, namanya formal Khot Zamil, kemudian formal Khot Zamil juga, padangkreatif.com, Indra Jayanti Channel, Faiza Syahruni. Kemudian di paling atas kita klik, di bagian kanannya ada select channel. Ya, di sini sudah terlihat tampilan akun channelnya formal. Formal selama YouTube sudah mengupload video lebih kurang 237 buah video dengan subscriber 286.000. Kemudian jumlah view dari channelnya ada kurang lebih 77 juta sekian. Kemudian ranking ataupun total grade daripada channel formal yaitu B+, itu sudah sangat bagus ya. Penghasilannya sudah sangat luar biasa. Kemudian di sini ada estimate monthly earning. Ini merupakan pendapatan per bulannya. Pendapatan per bulan channelnya formal yaitu kurang lebih 1,8 ribu sampai dengan 29.000 dolar. Untuk penghasilan per tahunnya, formal mendapatkan dari channel YouTube-nya 21,7 ribu dolar sampai dengan 347,9 ribu dolar, ini per tahunnya. Kemudian untuk per videonya, ya di sini ada beberapa video yang ditampilkan. Ini pada tanggal 8/1/2010 mendapatkan pada kisaran 282.000 subscriber. Kemudian dengan jumlah view yaitu 442.294 view dengan total penghasilan dari video tersebut kurang lebih 111 dolar sampai dengan 1,8 ribu dolar. Kemudian untuk tanggal 9/1/2020 juga ada penambahan viewer 114.379 dengan penghasilannya 29.029 dolar sampai 458 dolar. Namun ini per videonya, kita ingin mengalihkan saja
berapa penghasilan formal selama per bulan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, per bulannya ada mendapatkan 1.800 dolar sampai dengan 29.000 dolar pendapatan dari formal. Coba kita menuju ke kalkulator terkali dengan kurs rupiah yang ada pada hari ini. Kita masuk pada kalkulator. Kurs rupiah hari ini 14.000 kurang lebih, ya sama dengan penghasilan formal kurang lebih di tahun 2020 ini, yaitu 406 juta. Luar biasa. Ini belum bersih karena para kreator YouTube ada pemotongan lagi bagi hasil dengan pihak YouTube sekitar 45% untuk pihak YouTube, kemudian 55% untuk para kreator YouTube. Kalau kita lihat dari penghasilan ini, formal bisa jadi ataupun mendekati penghasilan bersih daripada YouTube kisaran 200 juta ataupun 250 juta sekian. Ini sangat fantastik bagi Vivo Lover yang belum membuat channel YouTube. Saya rasa segera membuatnya karena ini merupakan penghasilan cuma-cuma bagi kita, bagi kreator YouTube, namun dengan jumlah yang begitu luar biasa. Jadi saya buat video ini sebagai motivasi buat kita semua agar kita lebih meyakinkan untuk membuat channel YouTube, dan bagi yang sudah mengelola channel YouTube terus mengupload video-video yang bisa mendapatkan uang sesuai dengan aturan ataupun kriteria yang diajukan oleh pihak itu. Oke, salam sukses buat kita semua. Semoga kita sehat selalu. Jangan lupa subscribe, like, share video saya ini. Semoga lebih bersemangat lagi untuk mengupload konten-konten yang bermanfaat, yang bisa memberikan sharing ataupun informasi kepada teman-teman semuanya. Ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.